kamu deket. Nggak mau. Iya, iya. What the fuck like this? How do you do it? Kami juga hanya melakukan presentasi pada para visitors yang datang berkunjung. Menariknya, kami kedatangan visitors unik yang ternyata adalah presiden dari IFIA, yaitu International Federation of Inventor Association. Beliau sengaja mendatangi berbagai delegasi untuk menanyakan terkait penelitian masing-masing peserta, termasuk kami. And then, but just we need, what just we need, your name and your team name. Iya, tekan. Nah, terus taruh. Terus tekan dulu, berapa masuk. Nah, terus masukin. Kami pulang pukul 5 sore dan melanjutkan kegiatan dengan berjalan-jalan di sekitar Cape Starrut hingga larut malam. Suhu di Cape Starrut saat itu mencapai minus 7, jadi kami memutuskan untuk berlari menuju stasiun Apgujeong Rodeo. Di sana, kami membeli 2 hot coklat dan 1 kimbap, kemudian membaginya bersama-sama. Hai, this one ya. Jadi sekarang kita udah lagi Gang 6, tempatnya di kawasan Cape Starrut. Jadi ini adalah pusat elit kota Seoul. Jadi di sini adalah pusat dari dan sentra dari kegiatan hiburan yang ada di Seoul. Jadi banyak agensi sama kantor-kantor pemerintah pusat juga banyak terdapat di kota. Tempat di kawasan Gang 6. Suhu sekarang itu sampai minus 7 derajat, tapi terasa minus 12 derajat. Dingin banget. Dingin. Mau tahu keseruannya, tetap di MPTV, MPKan. Kedinginan. Lihatlah kawan-kawanku tercinta, orang gila mana ya? Orang gila mana yang menaklukkan? Minus 9 di pagi hari, pakai celana pendek, baju putih, orang baju kaos. Strong man. Sekarang sudah memasuki hari ketiga. Mau tahu keseruannya? Yuk ikut jalan-jalan. Hari selanjutnya, tanggal 8 Desember merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu sekaligus hari yang sangat menegangkan bagi semua peserta lomba. Karena pada pukul 4 sore nanti adalah awarding. Namun sebelum itu, kami tetap melakukan eksibisi kepada para visitors yang datang sampai salah satu di antara kami, yaitu Puja, dipanggil untuk menghadiri acara awarding yang dilakukan di venue berbeda. I believe that all the inventors here